Saya jawab, ini menyinggung peranan lembaga pengampunan dan titah wewenang yang dipertuan agung. Itu jawaban yang bagi saya mengikut perbincangan dengan peguam negara dan juga maklumat daripada Sultan dan yang dipertuan agung. Itu sebaiknya. Kita tidak pandamkan rekod dan keputusan hakim. Kita tidak cuba meringankan apa-apa keputusan yang dibuat oleh hakim. Tapi itu cara yang kita lakukan. Yang tidak disenangi oleh setengah-setengah pihak dalam parti sekutu kita atau di sebaliknya kalangan yang lain di luar, itu bukan soalnya. Tapi pendirian kita itu tuntas. Bahawa keputusan mesti dibuat di dalam mesyuarat lembaga pengampunan dan keputusan muktamad yang dipertuan agung dalam mesyuarat lembaga pengampunan.